Warga dan tokoh lintas agama dari 4 kecamatan yakni Pesanggaran, Curing, Bangurjo, dan Siragong menggelar ritual dan doa bersama untuk meminta hujan yang sudah terjadi kemarau beberapa bulan. Acara tersebut digelar di Dam Koperan, Desa Ringin Telu, Kecamatan Bangurjo pada Rabu pagi. Hampir 3 bulan musim kemarau yang menerpa Kabupaten Banyuwangi ini membuat beberapa daerah mengalami kekurangan air. Oleh sebab itu, warga dan tokoh masyarakat dari 4 kecamatan menggelar ritual dan doa bersama lintas agama untuk meminta hujan agar lahan pertanian kembali subur. Korsda Pesanggaran Sugiyono menjelaskan, ritual dan doa bersama meminta hujan ini diikuti oleh warga serta tokoh lintas agama dengan membagikan berkat dan kemudian dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ritual seperti ini biasanya hanya dilakukan jika para petani sudah merasakan sulitnya air untuk mengairi lahan pertanian yang membuat tanamannya layu ataupun menguning karena kekurangan air. Lintas agama yang didukung oleh para undangan, dan ini kami laksanakan atas dasar keluhan dari masyarakat melalui Pak Ipa. Ini Pak Ipa kami, Ketua Gabungan Ipa Tirto Jaya Makmur, yang dalam arti kami punya niatan untuk mempercepat adanya hujan dan tidak ada masalah kaitannya tanaman atau gagal tanam, gagal panen maksudnya. Itu lah di sini walaupun airnya menurun, kami dalam arti dalam kurung bersama gabungan IPA, IPA anggota dan masyarakat, tokoh masyarakat rebuk dengan jalan doa bersama, insya Allah bisa mengatasi yang kedua-duanya tadi, yaitu rawan kekeringan dan kemarau panjang. Acara doa bersama ini diawali oleh umat Hindu yang kemudian dilanjut dengan umat Muslim hingga doa bersama. Setelah itu pembagian berkat yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dani Eka, CTV Banyuwangi.